Perayaan Malam Tahun Baru Imlek 2023 di Vihara Kuan Intang Pondok Cabe Udik, Pamulang Kota Tangerang Selatan berlangsung meriah. Selain menggelar doa bersama, atraksi barongsai dan kungfu cilik, Dewa Rezeki Chai Sen Ye membagikan 2023 angpau ke umat Hongwucu yang hadir. Perayaan Malam Tahun Baru Imlek 2023 atau pergantian Sio Macan ke Sio Kelinci Air di Vihara Kuan Intang dibanjiri umat Hongwucu yang hadir untuk berdoa kepada Dewa Dewi. Doa bersama memohon berkat dan sembahyang kepada leluhur dan Dewa Dewi bertujuan untuk mengucapkan rasa syukur atas berkat sepanjang tahun. Selain itu, ramainya umat Hongwucu yang hadir untuk menyaksikan berbagai suguhan atraksi yang dipersembahkan menyambut Tahun Baru Imlek. Yakni atraksi barongsai, tarian kelinci air, dan puncaknya menjinggu peran Dewa Rezeki Chai Sen Ye membagikan 2023 angpau ke umat yang hadir. Seperti yang dikatakan oleh pemeran Dewa Rezeki, Tupan, di Sio Kelinci Air kali ini dia berharap diberikan rezeki, kemudahan, dan kesehatan. Umumnya, umat Hongwucu berharap di Sio Kelinci Air tahun ini memiliki keberuntungan serta kelancaran dalam segala urusan sepanjang tahun.